resmi dilepas klub Malaysia. Benarkah Omid Najari kembali ke Persib Bandung? Pilih Latih Persib, benarkah Bojan Hodak dan keluarga dibuat takjub dengan Boboto? Bersaing secara ketat, benarkah Teja Paku Alam akan kesulitan rebut posisi kiper utama dari Mendoza? Berikut, kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim Pangeran Biru. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari Bojan Hodak. Ya, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui bahwa keluarga jadi salah satu alasan merapat ke Maung Bandung. Bojan tiba di Persib saat tim tersebut dalam masalah, tepatnya saat Maung Bandung ditinggal Luis Milla yang mundur dari jabatannya setelah hasil yang kurang maksimal. Berada di Persib, Bojan tidak langsung membuat kejutan dan butuh 4 pertandingan untuk dia bisa memberikan kemenangan. Perlahan dia bisa membuat timnya bangkit dan saat ini ada di persaingan papan atas klasemen. Bojan Hodak menjelaskan bahwa keluarganya mendukung penuh kepindahannya ke Persib. Setelah mendapat tawaran, anak istrinya langsung mencari informasi soal Persib. Hasilnya tim kebanggaan masyarakat Bandung tersebut banyak dibahas dan memiliki supporter yang fanatik. Dia akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari Maung Bandung. Mereka sudah tahu dan keluarga selalu mendukung kemanapun saya pergi melatih. Anak laki-laki saya sudah banyak membaca dan tahu mengenai Persib. Berapa banyak supporternya karena ada di mana-mana, kata Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini menambahkan bahwa istrinya cukup terkejut saat berada di Bandung. Sesuai informasi yang mereka dapatkan, Persib memiliki banyak pendukung di sana. Bahkan dia mengakui bahwa timnya tersebut jadi salah satu klub yang memiliki banyak penggemar fanatik. Istri saya juga berada di Bandung beberapa pekan lalu dan melihat langsung betapa besarnya dukungan jika dibandingkan dengan klub-klub lainnya. Sebelumnya, saya melatih tim dengan banyak fans fanatik, tetapi jumlahnya tidak seperti di Persib, ujar Bojan Hodak. Berada di Persib, Bojan menjelaskan bahwa dia mendapatkan dukungan penuh dari keluarga. Hal ini yang membuat dia siap memberikan prestasi bagi Beckham Putra dan kawan-kawan. Tentunya anak saya merasa senang karena saya melatih Persib dan dimanapun klub yang saya pilih, keluarga selalu mendukung, jelas Bojan Hodak. Kabar berikutnya datang dari asisten pelatih Persib Bandung Goran Paulik. Ya, Goran mengungkapkan alasan mengapa selama ini Ezra Walian sering dimainkan di beberapa posisi bermain. Ezra Walian sejatinya adalah seorang penyerang tengah, tetapi seiring waktu dia bertransformasi sebagai seorang gelandang serang, gelandang tengah, bahkan winger. Peran itu dilakoni Ezra Walian sejak era pelatih Robert Rene Albert, sosok yang membawanya datang ke Persib Bandung di Liga 1 musim 2021-2022. Menurut Goran Paulik, Ezra Walian memang secara natural adalah seorang striker, tetapi melihat karakter sepak bola Indonesia yang cenderung mengandalkan kecepatan, pemain jebolan Ajax Amsterdam itu dinilai lebih cocok bermain di belakang penyerang. Itu juga yang selama ini dilakoni Ezra Walian yang bermain di belakang duet penyerang andalan Persib Bandung David Da Silva dan Ciro Alves. Opsi menempatkan Ezra Walian di posisi penyerang tengah biasanya baru dilakukan ketika salah satu atau keduanya harus absen. Mengenai posisi Ezra, dia pada dasarnya merupakan penyerang, tapi dia bukan pemain yang cepat. Dia lebih efektif ketika dipasang sebagai gelandang serang atau bisa dikatakan bermain di belakang David Da Silva, kata Goran Paulik. Ezra sendiri sejauh ini terbilang sebagai salah satu pemain yang rutin dimainkan, meski kebanyakan dia masuk lapangan sebagai pemain pengganti. Namun dalam beberapa momen, Ezra mampu menunjukkan sebagai seorang super sub. Salah satunya dia buktikan ketika menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan saat menghadapi Dewa United di pekan ketiga. Seperti yang diketahui, kedatangan Kevin Rey Mendoza ke Persib Bandung di tengah musim Liga 1 jelas menghadirkan persaingan sehat di bawah Mister Gawang tim Persib Bandung. Penjaga gawang Teja Paku Alam yang sebelumnya selalu menjadi pilihan utama, kini punya pesaing baru yang tak kalah kualitasnya. Sejatinya, Teja kerap dinaungi ketidakberuntungan dalam dua musim terakhir.
mengalami patah tulang jari hingga dislokasi yang menyebabkan performanya naik turun. Pemain pengganti Pitul Dwi Rustafa juga kerap angin-anginan, ditambah Reki Rahayu, kiper Persib lainnya yang naik meja operasi. Luigi Novases, pelatih kiper Persib, sudah melihat bagaimana kualitas Mendoza bermain di dua laga terakhir Liga 1. Kiper asal Filipina itu tampil menghadapi Persik Kediri dan mencatat clean sheet pertamanya di partai kedua melawan Bali United FC. Saya menonton Kevin bermain. Kevin adalah kiper yang baik dengan teknik yang sangat bagus dan bermain sangat baik dengan kakinya, ujar Luigi Novases. Pelatih kiper asal Brazil itu kini merasa percaya diri karena timnya punya deretan penjaga gawang yang mumpuni. Selain bisa mengandalkan Mendoza, Teja dan Pitro juga dalam kondisi yang bagus saat ini. Walau Reki Rahayu menepi, Persib punya dua kiper muda, Sepa Sanggasi dan Pitra Maulana. Kami sekarang punya beberapa kiper hebat, ada Kevin, Teja, Pitrul, Sepa dan Pitra. Semua kiper perlu diingatkan, penjaga gawang harus selalu bermain bagus. Ini posisinya berbeda, perlu fokus, tidak boleh melakukan kesalahan, ungkap Luigi Novases. Mantan gelandang Persib Bandung Omid Najari dipastikan tidak lagi memperkuat Trengganu FC untuk musim baru 2024. Omid Najari telah resmi dilepas oleh Trengganu FC pada akhir musim Liga Malaysia 2023. Omid Najari sempat menjadi idola bagi para pendukung Persib Bandung yaitu Bobotoh berkat penampilannya bersama Maung Bandung. Dirinya pernah bermain untuk Persib Bandung pada Liga 1 2019 dan awal musim 2020. Pada Liga 1 2019, pemain berpaspor Filipina itu mencatatkan 17 laga bersama Persib. Ia juga mencetak 1 gol dan membuat 3 assist. Setelah itu, ia memperkuat Persib di awal Liga 1 2020 dengan memainkan 3 pertandingan. Akan tetapi, kebersamaan Omid Najari dengan Persib berakhir begitu kompetisi musim itu dihentikan karena pandemi. Setelah itu, Omid Najari kembali ke Filipina dengan membela United City FC. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu pada 2022 bergabung dengan klub Malaysia Negeri 9 FC. Setelah itu pada Februari 2023, Omid Najari bermain untuk Trengganu FC. Kini Omid Najari hengkang dari klub tersebut. Trengganu mengumumkan Omid Najari dan 11 pemain lainnya hengkang pada Minggu 31 Desember 2023. Bersama Trengganu FC, Omid Najari memainkan 15 laga dengan 809 menit bermain. Ia mencetak 3 gol dan membuat 1 assist. Ia juga bermain di Piala AFC bersama Trengganu FC. Pemain 32 tahun itu turut membuat Trengganu FC finish di posisi ke-6 Liga Super Malaysia 2023. Lantas, apakah ada peluang kembali memperkuat Persib Bandung? Peluang tersebut nampaknya sangat kecil, setidaknya untuk musim 2023-2024. Dari sisi Persib Bandung sendiri, sudah memiliki komposisi pemain asing lengkap untuk putaran kedua Liga 1 2023-2024. Hanya saja pemain asing di lini tengah Persib Bandung saat ini belum menemukan kepaduan, yakni Stefano Beltram.